Rekaman anggota TNI AU mengamuk dan menganiaya lansia viral di sosial media. Disebut peristiwa dipicu rebutan anak antara pelaku dan istri sirinya. Berikut cek faktanya. Seorang oknum prajurit TNI AU berinisial Pratu SH yang sehari-hari bertugas di Lanut Atang Senjaya Bogor ditangkap polisi militer karena memukul pria lanjut usia di perumahan Wisma Tajur Ciledug Tangerang Banten. Hasil cek fakta awal peristiwa karena Pratu SH hendak mengambil anak yang masih berusia 2 bulan dari pernikahan sirinya dengan anak korban pemukulan. Tak hanya itu, Pratu SH juga berniat memasukkan anak pernikahan sirinya tersebut ke dalam kartu keluarga dengan istri sahnya. Namun upaya tersebut ditentang oleh istri siri dan juga keluarga besarnya. Penolakan ini rupanya membuat Pratu SH emosi. Saat kembali mendatangi rumah istri sirinya, pelaku yang bertemu dengan korban yang baru pulang menjemput cucunya langsung memukul bertubi-tubi menggunakan helm. Akibatnya pelipis korban robek dan harus mendapat beberapa jahitan. Mungkin dengan perebutan cucu saya itu, dia mengharapkan supaya anak ini menjadi tawanan dia untuk dibarter dengan bayi hasil hubungan dengan anak saya yang saat ini berada di Biak Papua. Jadi itulah hal yang terjadi pada tanggal 13 itu. Tak hanya sekali menurut pihak keluarga, Pratu Esa juga sering meneror. Salah satunya mengancam akan membakar rumah. Sebelum kejadian kemarin itu emang sudah berulang kali ada pengancaman, sampai dia loncat pagar, sampai bawa bensin, itu udah sering banget didapat keluarga gitu, pengancaman dari WhatsApp ke saya, ke keluarga saya maupun istri sirinya ya, adik saya gitu. Gak pernah lapor ke polisi atau kayak gini? Sebelumnya saya nggak pernah ngelapor ke polisi karena kan maunya tuh secara kekeluargaan, Mas. Kini Pratu SH masih ditahan di Satpom Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk kepentingan pemeriksaan. Mujib Latumeh Risa melaporkan untuk NET.